Tapi lu ngapain tuan aku aja yang dipikir. Karena sayang istri, setiap istri mau kuduk itu. Asal pemajikan, no. Orang itu juga bantuan. Tarik kurang masang besi, benar. Asal pemajikan, oh. Gapaknya. Atuh, kurang mau baju lah. Yang bensin eta mau baju. Terus kamu cari gantian, kurang mau datang dari itu. Balik, jadi kita nggak mau baju. Ini 10 amat. Nah, sana jan sekalipun kata protokol, kata MC, al-alim, al-alamah. Oh, Pak, atuh gelar al-alim itu, musuhur. Al-alamah. Itu na almarhum gawih teuin atuh pan al-alim al-alamah mah itu bahasa sandangan untuk seorang Imam Ghazali, jadi pengalih bahasa dari profesor doktor itu seperti al-alim al-alamah al-Ghazali doktor profesor Imam Ghazali yang minimal kuliahna ge kudu kesabaran eta. Kedua mungkin kekurangan bahasa karena tadi mah Jawa tadi itu Sunda tadi itu Sunda jadi ya tapi Sunda ngalartiannya ngalartian karena tengarti cicing baik ya mendigigirna seri ilu seri baik ceritanya ngerti sirah ora itu sirah gumuyu emang yang siri kensia itu ngerti akhirnya nges biasa itu masalah peringatan maulid di urang dia mah nges te aneh deui nges te asing deui sabab lembur iya mah ya lembur non karena Pabuaran Pabuaran mah kota santri kota wali amin amin baheula mah di dia aya nu jadi imam Mekah imam nusantara nya barengan saya Yasin Padani sehingga ada yang dibantai oleh kelompok Wahabi urang dia nya anu dibunuh mah oh, teu akeh pinaon ta Wahabi ku Wahabi nya Wahabi tua-tua Wahabi Wahabi mah eta mana nama ngapirkeun kanu ngariung ngapirkeun kanu muludan ngapirkeun ka jarah kubur Wahabi muhadisna mujadir hadisna supaya sama dengan ahlus sunnah ngimbangan pada Imam Tirmidzi Imam Ibnu Hibban Wahabi mengeluarkan cendikiawan Wahabi tapi muhadis Wahabi ya ngangkat hadis-hadis dhaif yaitu Nasruddin Albani. Bila mana orang menemukan qala Nasruddin Albani ulah diomongkan karena itu pengangkatan hadis dhaif Wahabi. Di Tangerang sudah besar pesantren Wahabi Pak Gus Gede sabu uang daftarna 20 juta oh 20 juta mau diberikan seragamnya sapoe bisa 3 kali ngaji atau kan ibu-ibu mau ngaji seragam benar? Seragam kotor pre orang ngaji sirah seragam melaka seragam seragam benar bisa aja kiai ke kiai mah masih gede pak daerah Belaraja bisi ayah ulang liat hadinya nah mohon cepat-cepat tarik kenapa? Karena ada perbedaan akidah dengan ahlus sunnah wal jamaah. Salah satu penyelamat kitab-kitab ahlus sunnah wal jamaah urang Pabuaran. Saat Wahabi berkembang di Saudi berdirekam ya, lain warekam penyakit ya bisa ditewak oleh polisi mohon berdirekam, tukang salon berdirekam warima no ngomong kat ke di ararahan nyawa di arahan non ke bahasa Jawa di arahan kah gitu di intern pas manuk ke di intern
Oke, begitu ta. Jadi disiar kesalahannya, diedit, disebarkan gitu ta. Sehingga hukum berbicaranya dengan fakta video nu salah gitu. Sementara durasi panjangnya video dihilangkan. Kakuari kerjitu makana penyakit ta yang ngarekam. Ulahnya ulah ngarekam. Eta beta. MC. Nu protokil na tapi na ulah protokol. Protokol ieu jeung naon teh? Nah, lanjut ya lanjut, lanjut pak, lanjut, lanjut. Saya tahu hari di Arab Eta kan sempat berkecamuk wahabi. Jadi setiap kajian-kajian yang akidahnya pada Maturidiyah Asy'ariyah madhabna kana opat Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Maliki, Hanafi. Saya teteh teu meunang. Makana teu aneh lamun urang ka Mekah umroh melihat makam makhluk-makhluk agung seperti para sahabat anu dibake nya makam Imam Syekh Nawawi Tanara biasa mae. Karena mereka itu maketkan secara keseluruhan gitu ta, jarah-jarah. Pembantaian terjadi di Mekah sehingga ulama anu paling loba pak menyelamatkan kitab-kitab Ahlussunnah Wal Jamaah adalah ulama-ulama Jawa di antara urang pabuaran di gedol dibawa ke urang. Di urang dicetak deui. Nah, mohon maaf, gue enak bawa dia. Susu tah nong enak nesekir susu lain susu utang Wahabi tah alitik dengan cerita Wahabi bahkan kadieu setelah pesantren marak di Nusantara khususnya di Banten itu ada permohonan percetakan ulang pada saat itu mah kitab-kitab anu mempelajari atau anu bau-bau pelajaran berlawanan dengan negara itu tidak boleh dicetak seperti Ahkamus Sultaniyah menceritakan tata cara mengurus negara dan seorang pemimpin kajian tasawufna seperti Risalah Kusairiyah eta mah tahun 90-an tadi dicetaknya karena permohonan ulama-ulama Banten memohon berganding dengan ulama-ulama langitan Jawa panggelak dah ke orang di rumah lamun ngomongkan muludan atau ngestinggalin sebab iuma tukang ngaji kabe potongan nama ya tiboga-boga potongan hiru papanya ya ima ge bagus ku potongan matu naon pesona kemarin katanya pandi potongan tukang ngaji itu wow. Tukang ngomongkan Pak Asmanan orang enak Asmanan asin asin balik ngaji ngomongkan Pak Asman asrep karena di dia mah lembur kiai lembur santri di lembur kiai lembur santri mah namun ngomongkan ngaji atau tinggalin ngomongkan sholat tinggalin ngomongkan hukum tinggalin ngomongkan awan sempat tinggalin mah nah, di dia malamun ngomongkan ngaji sarwa jeng magahan naik ka monyet monyet batu kuli pagaan ngus pintar ngomongkan hukum di lembur pabuaran mah sarwa jeng magahan ngojai kalau berok mah tuh kuli pagaan nandakan ulang dia manggis parinter betul dipentuk coba jawab bener ya, gak beres urusan ngomongkan ngaji mau ulah ditanya-tanya benar mau hadir lagi Masya Allah iya 5,000 ayah iya ayah ayah iya jenuh imah-imah jenuh itu kadirnya lho ini nongkrong-nongkrong mau gitar mau gitar Kanjeng Nabi orang adalah Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkeunana di mana Bu? Oh benar tukang ngaji di luar kepala jawaban.
Poe naon cana pak? Masen. Perbuat jawab lagi. Nges nautin. Di kota Mekah tanggal sabarabu. 12 Rabiulawal. Bulan naon? Tahunnya disebut tahun naon? Gajah. Kunaon disebut tahun gajah? Tahun gajah. Kunaon disebut tahun gajah? Panjang. Sabab di Mekah mah tahu kebo. Mulai hese-hese. Konyol. Naon cana? Naon ceng? Di Mekah mah kebo. Kebo. Coba abrah kamu naik kebo. Disebut tahun naon? Abahna Nabi Muhammad sahabu. Abdullah. Abahna Abdullah sahab. Abahna Abdul Muthalib. Abahna Hasyim. Abahna Abdul Manaf. Abahna Kusoy. Abahna Kilab. Abahna Muroh. Abahna Kaab. Abahna Luay. Abdul Malik. Tadi aki-aki main Abdul Malik. Abdul Malik mau wakil presiden. Ari ibuna Siti Ami, ibuna Kanjeng Nabi, siapa arane? Oh benar, tukang ngaji. Nah, buruk pak, muludan ini, ngesnya hokabe. Ditanyaan abang nanti, kiting baik. Ngesenggung jawab, ngesnya hotein. Ibuna Siti Kanjeng Nabi saha? Abahna Aminah saha? Iya, kan mak ya. Boleh yang diantai na ya. Abahna Wahab saha? Iya, itu nyaho apa pura-pura itu nyaho? Pura-pura? Pura-pura. Coba hiji-hiji naik ke dia ya. Kalau bisa balik. Tenang tuh jadi setrap bisa. Nah. Udah entah panitia nitah tak urang cek panitia ya hadirin sanes cek abdi anu ngomong suara abdi awak-awak abdi di jero nama panitia mun aya nu kasinggung ke deung dia ulahnya dan abdi salahkeun panitia gugugan pan atuh panitia panwasih lah. Benar, abdi mual datang tadi jadi undang panitia. Rek naon ka abdi? Teu laku kitu abdi. Panitia, ieu lamun kedah ngomong mah ieu acara peutingnya aya dua, Pak. Ibu, abdi milih ka dieu. Di sareng aya acara, abdi ka dieu. Kunaon ka dieu? Nu sareng teu ngundang ka abdi. Mun ieu ka abdi ka dieu. Tos nu edan kurang setan. Panitia. Jadi abdi mah ya penting ayeuna diinjem ku panitia. Dirental bahasa parima. Ge ngarental mah beres make bayar keudeung. Bayar. Ya tu kan disewa bener. Namun disewa teu dibayar dikirian ke abdi. Mun make mau dibere deui, ulah kitu dibayar ku sia. Panitia, nah panitia duitna menang di mana? Menang di masyarakat berarti anu ngomong masyarakat keneh kurang dia berarti nyarekan dewek bener atau nggak bener hidup mau kesorangan dia udah kubatur arti kita oleh oleh lain kiai abdi mah bener dan modal BKB anak cek panitia wayajibu ala kulli syahsin ayah ripa nasabahu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi wa min jihati ummihi. Nah kita gardir gardir tijan wajib ka urang pabuaran rek lalakina rek awewena anu geus mukalaf pengertian dari mukalaf awewe tos head lalaki ngimpi eta sampaikan kaluar ke eta maka wajib kudu naon wajibna kudu adus aduh, setiap hari lagi burung. Hah, ngacak ya, hati-hati. Belum aduh, sekarang aduh, sekarang tamar, kong, waduh. Kekuat, minum obat, ngomong. Wajib.
wajib naon ayah ripa etayaan didinya tukang ngaji mah kudutnya oh karena turunan kanjeng Nabi min dihati abihi dari Said Abdullah ila Adnan datangkan ke Sayyidina Adnan wa min dihati umi dari bundanya Rasul Bunda Aminah datangkan ke Kitilah wajib didinya air indah syar'i naon wajib indah syar'i diganjar lamun dipigawe disiksa lamun terdipigawe maka atuh urang dia lamun sampe saiki can ayanu nyaho kana turunan Nabi henteu nyaho kana turunan Nabi sakumaha tadi maka doraka haliang ai liang aina jadi yang liang aina doraka dengan urusan bisa doraka sanajan bapak lurah, sanajan bapak camat, sanajan bapak dewan pun presiden sekalipun mun beragama Islam wajib nyaho na etak mah jeung dosa etak teu bisa ku istighfar teu bisa ku kipara teu bisa ditumpuk ku naon bae coplok na doraka etak mah kudu nyaho datang ka Adnan kudu nyaho datang ka Kilab alhamdulillah geus urang yang nyaho hapalkeun ku urang buka isukan Muhammad Ibni Abdillah Abdillah terus baik tangka Adnan akhirnya Adnan tadi itu sekarang sudah banyak orang berani menyusul silsilah Rasul datangkan ke Nabi Adam siapa pencetusnya secara maratna gambar Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani siapa pencetusnya itu luar daripada non-Islam orang Yahudi anu nyieun gambar Tuan Syekh Abdul Qadir ulah kan sagede Syekh Abdul Qadir Syekh Nawawi teu aya fotona eta nu aya di silsilah itu bukan Syekh Nawawi murid Syekh Nawawi karena sudah terges tanggung beredar bisa bodoh kan saya ngaran kana di foto teh mata kan murid Syekh Nawawi dua tah Syekh Nawawi berangkat ke Mekah mengembangkan politiknya karena di Indonesia tidak bebas dijegal oleh kolonial maka lebih hebat, lebih ngena-ngena ngembangkan politiknya di Mekah orangnya di Mekah, politiknya datang ke Indonesia di antara anu main politiknya untuk hukuk Wizawajain nah kita menonton, Ukudul Jain itu politik Imam Nasyah Nawawi saya tak ngerti apa wantah saya tak apa, murid saya Nawawi itu ya hah? Kenyau? Mau beres-beres atau nyawa mah nyasa buka abe iya mah nyawawi ta setelah pohon kayak posir kayak towil jadi nuhi di jangkung jadi pendek jadi saya nawawi ka tanah kali itu ke Mekah diteruskan ta keduaan pesantren lah kamu di mana tuh di Bangka Belitung kayak mana makam nanti ya pohon lah mau beres pohon mah kakak-kakak iya yang terkenal buah sudah di siung pula lalu kok susah anaknya serina siung pula hanya tadi lah di lomana lalu tadi di lomana waduh banjur ke susu pula kanyut lanjut salah denge ibu mah lanjut saya tahu aja siapa Kanjeng Nabi Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad adalah makhluk Allah di bagian manusia yang paling mulia dan paling agung hatta malaikat keagungannya lebih tinggi daripada Kanjeng lebih tinggi lebih luhur dibanding Kanjeng malaikat teu aya makhluk Allah anu paling mulia kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sesepna Kanjeng Nabi mah teu aya duana gagahna teu aya duana akhlaknya akhlak sosialna akhlak jeung Allahna akhlak jeung alamna teu aya duana sehingga karena Kanjeng Nabi makhluk anu paling mulia urang ye umatna titah nuturkeun akhlak-akhlak Kanjeng Nabi. Sadayana kabeh daharna nuturkeun akhlak Kanjeng Nabi.
bermasyarakat nak nuturkan akhlak Kanjeng Nabi, berumah tangga nak nuturkan akhlak Kanjeng Nabi, dandannya, cara berjalannya, cara penyambutan, jadi semua suri tauladan untuk orang ayat pada diri Kanjeng Nabi. Kaweh nempokan itu. Bante ayah anu nempok Kanjeng Nabi mah iwalti sahabat. Sahabat nempok Kanjeng Nabi, pengikut sahabat. Dan nempok Kanjeng Nabi nempok pada akhlak sahabat. Pengikut-pengikut nempok pada pengikut sahabat. Terus turun temurun sampai dibawa ku ibu ustazah ke lembur urang, dibawa ku ustaz ke lembur urang, dibawa ku kiai ke lembur urang, dibawa ku guru-guru urang ngaji baheula ke lembur urang. Tah eta teh akhlak yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Karojol hadis al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Ngalunjak ka kiai, ngalunjak ka ustazah, ngahinakeun ka kiai, ngahinakeun ka ustazah secara tidak langsung ngahina ka Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena ulama adalah pewaris nabi. Geus ka kiai ka ustazah mah kudu ngamulyakeun. Benar. Namun tengah muliakan kaki ayah ini di dituna mual ditulungan ku Kanjeng Nabi jasian hanya nyeri ke pewaris ayah mulakan segera Kanjeng Nabi tulungan urang paling kikir dihinakan ku batur buyutnya diluhur nyeri mual nyeri Pak RT dinyeri ku masyarakat Pak Camat marah mual marah ibu marah aku ketimulangan marah sebab Pak RT adalah putra bungsu Pak Jokowi. Benar, pada waktu jabatan ke handap mah. Namun hayalnya ka putra bungsu Bapak Jokowi, RT mah kana bungsu mah rada loba dicarekanan. Ya bungsu ieu pelampiasan marah ka bungsu, benar? Loba dititah. Ya bungsu paling capek bungsu mah. Geus Pak RT ge paling capek. Ya bungsu, ayeuna ngalun jaka Pak RT atau Pak RW kasinggung. Pak RW kasinggung, Pak Lurah kasinggung, terus ke Pak Camat, terus sampai ke Bapak Jokowi. Nah lawan ke Pak RT, lawan Jokowi. Ya, sebab di atas Pak RT ayah Pak Jokowi. Pak contoh adalah nah, atur di handap Ustaz Letik di luhurna ayah Kanjeng Nabi. Nah hina ka Kanjeng Nabi lawan Allah, nah hina ka ulama, nah hina ka ustazah, nah hina ka ustaz berarti ngalawan wani perang jeung Allah. Ayo tantangan Allah blut untuk sambar gue ya deh di ujian ini bener ya, tapi contoh PRT mata hampura PRT di ini mula bener RT. Eta ahlak kabeh nyontok ke Kanjeng Nabi. Ahlak mana? Bermasyarakat harus menyontok Kanjeng Nabi. Mana ahlak Kanjeng Nabi? Ahlak Kanjeng Nabi mah in udiya ya'fu wa la yu'aqib. Ini bagian kita buknya. Wa in husima yaskutu wa la yujawib. Allahumma wa sallim wa barik Salwali, Nabi. Salwali, Nabi. Eta jawabannya Salwali baiknya. Lamun cek mediator, cek ngeteh Salwali Nabi pasti jawabannya. Sim. Salu alih bener itu mang santri tak salah jana ilmu wah salah ngomong berkat salah jana ge salu ala nabi salu alih kamu tuh hijau mudmar nitah ini amar jeng amar cekulatnya salu ala nabi hayo maca salawat ka nabi cek anu ditetih ya salu alih hayo maca salawatnya saha ya balik ke tuang narkib ya hayo Amar tak dulu ala wujud. Sallu ala nabi, ayo berselawat terhadap nabi. Sallu alaih, ayo. Kita diun baca selawat. Mun sallu ala nabi sallallahu
alai eta ge sallallahu alaihi kan salah dengek meureun pangdengena sallu alaihi. Nabi mah in udia kalau disakiti yaku ngampura wa in husima yaskutu wala yujawib. Nah dicarekanan ku tatangga Kangjeng Nabi mah yaskutu diam tidak menjawab akhlak Nabi. Mun diomong ku tatangga mun pasea jeung tatangga Nabi mah teu balas dendam. Namun orang bu nyarantam pasea jeung tatangga ku nunjuk mari nyingsa pasea nyingsa tiang tai ka mana tangkurak sia haju marahna kenceng teuing lepas kontrol dasar sia beungeut aing ge beungeut aing pas liang teh sia salah marah hati itu terjadi marah tolol tadi kan maksudnya mande beungeut sia ke liang teh aing kenceng teuing marahna pohong-ngong beungeut aing ge pas liang teh sia tolol itu jadi marah jadi seserian Kanjeng Nabi akhlak berumah tangga nak nuturkan Kanjeng Bapak Kanjeng Nabi majeng isi-isi nak mesra bermanja-manjaan rek boga duit mesra teboga duit ge mesra membika murah kan tengah kaki jawabna ditok-tokan gue ku centong membika murah mah aya duit kos meong anggora nutur-nutur suku ayo bu aduh ya mau orang nebaknya atau dari Tangerang tadi dia bawa di dia turunkan itu deket yang salaki manja yang salaki orang nak bawa duit tahun tanggal muda tanggal hiji ke tanggal 10 pemajikan seri mereka orang kos iklan pepsodet urang diuk di pertengahan pamajikan reka luar siap pamajikan teh a duit asup ka jero urang diuk keneh ke pamajikan a tinggal lakina bae cek lakina wah stres di kana ini kok kebrogol bagi sukma kamu mumbah-mumbah motor urang buka duit bapaknya dibantuan ku pamajikan iya abdi ngabantuan nyemprotan make selang boga duit diuk salakina mun masa pakbor ndok puyuh ngajendol cek pamajikan eta nu ngajendol semprot atuh ulah tolol ieu mah seneng kan ieu mah tukang nyemprot boga duit bener. Oh urang keur boga duit pak mun boga duit mah anak lalagaan ge urang hees karekanan anak urang jentung aya janela muka hiji heutik ya janela tutup bapa nira lagi turu boga duit harap lo kan ayo gua bukan lumpang lalagaan terus gua bongkong anyar Alhamdulillah. Rame. Kirim bagi dua amplop nabu jam bulan. Ramean itu. Boga duit benar. Sempet. Boga duit kok katakan gesuri. Benar. Giliran teu boga duit. Ada. Anak hayang ngising. Mah pengen ee. Cek mana cak ngising tuh nya dicongok irung abah sih. Atau apa nak kaya sesok ni? Budak kreatifnya mau nyong urusan, kaya pungsa, insek bet. Asal di kebun, atau kaya di tongo irung, boga duit, benar. Kau boga duit mah korek. Di gerobaknya harok, nanti atau tak? Kaca ditabrak. Aja jangan ramen ceger baik. Terus kotok jatuh, nampak batur. Boga duit dia. Kacang yang ramen sakit tu baik pak. Akhlaknya, keberaniannya, itu kan Kanjeng Nabi mah. Ibadahnya, rek loba jelema sakitu, teu loba jelema sakitu. Kan urang mah beda ibadah salat leutik kan. Mun loba jelema mah dibagus-bagus, giliran sorangan mah make kaos oblong doang. Brolok, brolok deket motor. Salat deket motor Mio. Aya teu nyilep ka motor. Benar, Kanjeng Nabi keberaniannya sakitu bae. Enggak perang besar-besaran,
perang sekalipun perang standar keberanian Rasul tak itu baik. Debarobah naik, bahkan Rasul bisa lebih naik keberaniannya saat agama Islam dilecehkan. Anjung Rasul, akhlak namun tukang puh, anjung Rasul mah manja apa balik kena mesra, nyebut lagi neng, neng, neng bahasa apa ya Humaira, ya Humaira itu kan wanita muda yang merah-merah, putih, tahan, namun putih pemajikan, ayo dia nggak demak, seri lain berem awu, pas anggur hidung, anggur hidung seri lain berem, ya ngebanjur nggak sayur. Ya aku mero neng gitu neng udah nih udah neng lah ya pak sana jenis nini sebut neng be nini ge hija aja ge nini disebut neng oh nyakuan pak bersih imak ge jajar sebut neng benar. Rasul mah selalu memuji ka istri Rasul mah kalau makanan ngeunah kadahalan ngeunah muji kanjeng Rasul mah penambah bangga sebab sifat awewe mah hayangna dipuji di alam. Benar disanjung. Geus kajadikeun sifat eta mah geus kitu di ditu bawa anak. Jo bengkok panjalma mah. Bari da tulang bengkok atuh bari malieung. Jajal bari kandung teu kabur. Jo bengkok. Bari nu lempeng bae, bari nu bengkok bari lempeng eta nu mah kabur. Diwayo, nya, jeung kene mah wayo. Mah eta teh kana kurasa. Tandung-tandung kene. Kanjung Rasul nanyung, nanya kabar. Urang ge kuna kitu Pak ka pamajikan gawe di Krakatau Steel waktu makan siang WA ka pamajikan. Udah makan belum? Itu. Belum. Pamajikan. Ka pamajikan lagi tanggung nih ngabereskeun seuseuhan. Itu makan dong biar ada tainya. Aduh gitu kalau maju kama benar dia berbobo-bohan baik mesra buka anak incu aja temu mesra udah on benar kanjeng Rasul tak ahlak kanjeng Rasul sehingga menitipkan kanjeng Rasul ya kanjeng Rasul ya Anas alaika biljar alaika biljar hati-hati bertetangga sin hade boga tata hartina kudu sin hade minta tangga Rasul orang kita sapu kita bersama dengan tetangga tapi realitana kenyataannya memusuhan baik nah benar terjawab benar ya benar omong awewe emang tetangga nurunkan batu mulai ambakan tetangga meli pasir tetangga nurunkan semen batur meli kulkas dewek nu make koyok benar batur boga pario manehna nu pasea nah Rasul tidak mengajarkan seperti itu kumaha jak Rasul umat aing ke kanjeng Nabi saat orang lain mendapat kebahagiaan dia turut merasakan kebahagiaan kan urang mah beda batur senang urang mah hasud benar jawa tak manusia eta mah manusiawi betul benarna ku tasawuf nu geus kitu mah tasawuf jalana pikir batur make itu batur make kongkorong urang mah tau tak bari pengajian itu aneh make kongkorongnya salah kina nggak bedul di lembur benar di pengajian nempo batur awewe make kongkorong balik no memarahan pas salaki salaki kerdiuk kita uluk salam dia yang anggap suku lah bujurnya dicongai rung salaki cepepe itu huh rung sam siapa ngaji ku ngaji nak dari rung salaki itu jauh ku panjangkan hampura kan hampura tekuat tekuat di majelis sobat jelema lek tutup isi ke salah tidak ayam lain jelema iya isi kan cak lain bukan ayam isi ya salah tidak anggap jelema orang komen jadul itu beres tiung di balang kan tiung buh kena hulu meong meong lumpatan atau lupan tiung nabrakan lamari coba balik aja ya tak ngan sabab nampok kongkorong batur nampok kongkorong batur cepat maju orang tua tempok bohong batur
tempo bohong batur. Paling sih yang mantas ngajak kita nampuan bohong batur. Hei, cager sih cager. Tempo bohong batur, tolol budak ini. Tidak nolain yang nampuan bohong batur. Orang kita pakai kong. Korong, panai yang maki itu memakai perhiasan, beda jengal hati. Gajah lah yang maki gelang, itu perlu lomba 5 kilo, weh. Minta semurah tuh jana dia. Memakai gelang, ayo pak, maka jana dia, oh kupat nage. Kuat kembang, raga ke babu. Ini mangkir ke jalan kaya itu. Kamana teh? Adi tolong. Iya, pak, bener. Diberi kukong korong, di majlis itu diberi, weh. Musim hujan ya, atis atis, panas panas atau tongkorong pak, di tempokan pak, memakai tongkorong membalanya ke pasar, nawar bawang ya lempok, kira bawang ki, tinggi ki bawang ki, ya tongkorong gelang benar, tak beneran tukang tong pakai huntu emas, katanya buat 15.000 nyengir nyengir 15.000. Tak eta lain ala Kanjeng Nabi, benar. Lain ala Kanjeng Nabi, urang kita nyontoh Kanjeng. Realitanya hadirin, ku Nabi urang kita sapuk jeung tetangga, sapuk bermasyarakat dengan tetangga. Kenyataannya, kadang urang lebih akrab dengan orang lain ketimbang tetangga sendiri, lebih senang sedekah ke lembur lain ketimbang ke tetangga sendiri, betul. Kanjeng Nabi mah ya memeh nu jauh dari rumah, nu hareupkeun imah yang diutamakan. Naon sababna? Mun orang kamu si bahan memeh imah mau jauh yang memberikan pertolongan pertama harapun imah. Benar? Imah orang kahuruan mau pertama nyawa ngabanjuran harapun imah. Pamajikan orang bersalim ngajuru anu pertama nulungan harapun imah. Kadang-kadang sok ayah jelema berkurban bulan haji lain hayuh pencet di lembur potong dengan tetangga dibawa ke jauh. Oh, kencang pakai api, pakai daging meren. Yang menang hawa kena batur ya, mau darah pensiannya. Bawa ke jauh ke motor, mih mih banyak lemet dia nak. Mih mih dia. Nanti kelas kontrol mau darah kambing. Kata nggak mengelel, betul. Yang kata nggak pencet. Benar, biar menikmati sedekah orang. Naon sababna? Toh dia akan memberikan pertolongan sancanu jauh. Orang menang musibah, maot naon bae tatangga. Betul. Moal pati-pati diamanatkan oleh Rasul. Alaika biljar, alaika biljar. Hati-hati bertetangga. Singhane betul kudu rapi jeung tatangga. Nu mantak Rasul ngomong gitu meureun nandakeun hese hayang akrab jeung tatangga lolobana pase. Pase. Pasea. Arab Rasul ta geus tema beurang hijina. Geus kitu bae tema na teh kitu dong ieu. Apa tutup bodo bae ya? Geus ka tema na. Benar. Lanjut. Oh, sudah lanjut kan, Bu. Jadi akhlak Kanjengna, Kanjengna, Kanjeng Nabi, akhlak Rasul mah bisa diucapkan, sulit dikerjakan. Ulahkeun potongan urang, Pak, Bu. Kiai na ge hese dina Rasul. Kecil contoh kecil akhlak Rasul, Rasul setiap mau makan selalu mengucapkan basmalah atau bismillah. Orang menyahona, rek dahar sangu doang, bismillah, kalupuk patilo. Baso, jalain dahar, nah itu kata baso, komadok. Logika orang mah, ini doa mau makan, umumnya makan itu kan dahar nasi, benar. Hari ngadahar kalupuk, tilok bismillah, ngadahar roti, tilok bismillah, ngadahar jeruk. Bismillah. Rek asup ka jamban, asup ka toilet, asup ka sumur. Rasul selalu maca doa akhlak eta alat dengan alam ngaranna. Panatur Rasul memberi pelajaran sakitu mendetilna karena di urang eta ada musuh anu elehna musuh tersebut dengan doa setan. Setan mah ka doa sieuneun setan mah. Benar? Sieuneun ibu make tiung, rek make tiung teu maca bismillah. Aya setanna. Ayah setan makanan ngaji ibu bubut baik. Gak garo hese katembok kira. Sugante sawan horek arate huluna. Naik dahar teu maca bismillah komo pemuda mah.
dahar poho ka bismillah yang neng-neng ya bege ya nyok dahar bukan baca bismillah moto kape bener cekrek kirim status makan dulu balas kurang los betul-betul siap mending mewah makannya toge toge petekan status aduh ngisin-ngisin besi ke internet makan dulu ya serba pamer kualima betul pengajian selfie imah beres foto alhamdulillah sudah beres balas kurang los imah-imah siap ini nombor beja kain motor lunas foto sampai pasea jeung salaki pasang status benar pasang status kabeneran aing mah boga salaki setan salaki teh usaha dongongkeun makolotna keur HS di foto ini main foto bae cekrek kirim ke Facebook COD ini usah ngejodohkan awalat main COD main aduh COD atau COD pada ojol ini pertemuan di mana COD pada kurang gilir kusen ini sebab pamer pada benar bo tanpa sadar dalam HP pun bisa gibah bisa ngomong ke di HP benar bahkan pemuda diracuni otak naku HP jajal ku orang dari jam 8 mah ngomongin HP datang karek subuh kuat betul ke kudu puluhan jam ke kudu berjam-jam satu jam coba dari jam 8 sampai jam 9 tempokin kanak Quran kuat mal mata yeah kehayang lagi dihayang lagi ke yaaah kos nuhayangkan nyawang ku Allah cukup ngerti nyawang ini siapa kekuat nge seren tekuat mau sok kehayang ya kurang nambah layak ku ciru benar coba eta ngomongin HP mah urang tanpa sadar orang pabuaran ternyata secara perlahan dengan adanya kemodernan disrupsi meureun dengan adanya taksi ya dengan adanya disrupsi dengan adanya kemodernan kita dijauhkan dari agama secara perlahan sedikit-sedikit saeutik demi saeutik jauh sehingga akhlak pemuda amoral saat sekarang dibandingkan pemuda-pemuda terdahulu benar. Iya zaman rasual, zaman acak-acakan, pari akhlak anak kanu ngajarikeun kolot merosot, akhlak guru ke anak murid kanu ngajarikeun guru, sampai ke di zaman modern, aya nu ngomong kieu ka guru, urut guru aing canata, di urut teh guru kan emang limbah guru, ajar kolompongan meureun, sok aya, baheula nang meureun ngaji tuturutan, ngaji ikro, nyebutna urut guru. Menyak guru ayah urutan sampah merenang secara perlahan mana bukti survei membuktikan bahwa anak kurang ahlak kesenek jauh merosot ya neng-neng ya anak-anak kurang luar biasa monsa salaman ka indung ka bapak ka mana cium tangan anak ini ke pipi acak-acakan ya om lagi kataran ka mana deh ke pipi misal mah sekolah dulu deh hari nyium pake tarang makai pipi, makai irung. Irung. Lain cium tangan sama ngerana. Lain cium tangan sama tarang tangan. Geus anu cium tangan ka tarang, mun nyicipi mun ngasahan sayur ulah makai irung. Makai tarang. Benar. Secara pukahan Pak, kita dijauhkan dari sunnah Rasul. Dijauhkan dari seletik-seletik mulai dari pasien, pasien dimodernkan. Lalakina atau awena baheula kalembur babuaran legging aya wae legging yeah. Nyaho legging pensil pensil kana pensil ha oh aya jaman padewan buat kana rapi anu di dina kutang kana mah gebrai cutbrai lumpang sampah bersih di sapuan cutbrai leungit cutbrai datang brai cut di sana begi di gede di handap mata lamun lobaran nyumputkeun kakang asin tadi gua deh lo bakan tongan lengit tak cut brai nges aya lengit cut brai datang brai cut brai cut luah datang cut cut nah cut cut eta legging yang pensil pen mecut kabe jadi mecut awewe make legging bau pak
kelejing atau lejing teh ya. Bener jadi tuh kau lo kelejing penolak di perangkatan gue deh. Bener ya lebih etah gitu makan lejing mah lebih katara. Kau makan lejing juara kau Banten punten tak bisa dikir. Nongko pun lejing. Iloh iloh pada amatnya. Bah dari lo beroh. Ngan kalau kuncen didikir ke subhanallah dari angles jarak gara-gara lejing tukang ojek ngurus numpukan lejing karawan pake lejing mantap nini-nini pake lejing terus lepet kurang puluh sasaran tangan ke puluh benar acana hayang pake lejing silahkan pake bu. Yang bicara bukan saya, panitia. Nggak, ngomong di muka dia mah, mau kasih ngung salah kan panik. Iya. Iya, panitia dibayar usaha. Terus nyarekan sorangan berarti ya mah. Boleh pakai lejim? Boleh. Umar lamun keluar, tak ari keluar mah. Bener menutup aurat, tapi kan lekuk-lekuk tubuh awet sangat ketara. Sehingga mengundang syahwat, bener. Itu buktinya eta ih. Keluar pakai lejim, aki-aki pernah kegilan bumusi. Inggris kolot jangan kolejing benar hayang make lejing pake di imah usahakan keluar maulah benar gak banyak ya kau muda kau pensil jangan kuat kok pensil pentak makanya pake plastik suku nah hese pentak pake plastik pentak merosok kita kengak gada gue dengan tembok make pensil beres pensil pakai banten mau bandul banten saya kira centong iya iya gak kayak buluna buah iwan pales mana buah kata bener kesitu ta bener air di air gitu lah ya anu sok pakai motor pespan lu baru dana teh ta saya gimana alhamdulillah bisi ayah tenuk kesitu bobo tuh motor itu kan segala ayah kenceng samsi ini air keras tepel tuh tadinya robot baik di gigirnya tak ayah awet nggak lupa anak sabar di jerm motor buk belum yuk kena boleh dari sabar ayo pakai tato tato ya tato jadi gambar pasar pasir putih preman lembur ya dikelek gambar cacat iya deh lempang ya tatoan mah preman betul nih dan pun bujar gambar kadal kuluna kehandal kayak baturan pang odol bener ahlak rasul kiru pemuda secara perlahan neng ete cium tangan pemuda diganjar Allah menang pahala masuk pada kategori sunnah ada nilai sunnah pada saat salaman cium tangan jadi sunnah jadi cium tangan siapa yang harus cium tangan anak kakolot sahandapun kasaluhuran lamun sajinis guru sasalaman lamun sajinis sanajan murid ka guru lamun lain jenis mah balik tos balik ulah sesalaman ulah sanajan ka guru neng tos balik boga guru lalaki ulah cium tangan naon sababna sarua bae ustage dicium ku nugelis mah ner-neran geus aya beuheungan ustage ieu bener sarua bae pamuda makana si lamun mojok ulah sok di sisi jalan loba ustad laliwat hadapan pamuda mojok bolongan jasa kalau ada saya ustaz liwati jodong deh kaya maen kan ustaz tawar-tawaran usia bener ada nilai bu ayah nilai dia cium tangan diganjar kita sasalaman tanpa sadar kita diri di era reformasi di era kemodernan sedikit saeutik-saeutik kurang dijauhkan dina agama subuh terutama subuh sabab HP memang HP seperti dur be subuh iya masjid ya, masjid tadinya? Masjid. Hah? Iya mun subuh, esah berapa Paris? Ada dua ado. Ayo kaki lo gak bohong. Hong, anak pirang Paris iya mun subuh. Ada lorong. Oh, bingung jangan udah cilak cilak nyana kau batur meren. Ayo ngomong dua Paris emang tuh. Ayo dua doa. Nggak ngomong gue, isin lah mur ayo. Tamu. Bingung kan yang maju pun mur, kena nyana. Tamu ya pernah. Anak pirang Paris bah, mun subuh. Sabaris, sabaris uang apa karpet? Aku bingung yang kecil tuh, sekelumit. Subuh, bahwa lama masih yakin, pinuh tubuh.
baheula. Kok ngomong kayak kuari baheula. Benar. Kamana jelema coba? Dan kadang ke sieu semakin menjauh dari agama tambah ripuh hirup mah. Benar. Ku Allah ku Rasul sudah dekat dengan agama dengan ayana kemudian kurang dijauhkeun saeutik saeutik. Nauzubillah nih. Nauzubillah nih. Tapi ternyata di lembur pabuaran mah tetap prinsipna kuat. Karena orang pabuaran berprinsip pada belut, berprinsip karena lauk. Lauk mah saumur-umur hirup dicai asin, tapi dicabut tetap jadi asin. Belut saumur-umur hirupna dina taneuh dicabut bersih semua taneuh. Itu prinsip urang pabuaran umum khususna. Urang dieu mah bosa kekalikun seribu kamodernan ke urang dieu. Aing mah moal kudu kabawa ku modern. Moal nuturkeun jaman aing mah capek nuturkeun jaman mah. Kumaha lamun jaman hayang ngisi? Ngisi mah jaman. Benar, nuturkeun ka modernan capek. Sehingga karena urang tadi teh teu ngadenge kana omongan Rasul, kita berpegang teguh pada agama Allah. Teu berpegang teguh kana agama Allah, akhirna nuturkeun ka modernan di antarana hayang kaya tapi memaksakan diri. Hayang beunghar sia batur memaksakan diri. Hayang pelente kos batur memaksakan diri. Hayang boga sagala aya eueuh tapi nak maksakeun dewek, maksakeun diri. Mana maksakeun diri? Hayang boga anu ku gaji salat leutik. Kahayang pamajikan gede, akhirna aya keun perkumpulan setiap Senin dan Kamis. Naon tah? Bang Emok. Pemain apa ieu pemain dia? Pemain kesebelasan Bang Emok pilai. Aya kali aya. Aya. Ke situ aya. Aya. Moal aya kali moal aya. Moal aya ka lurah moal aya. Bohong urang ieu bohong. Moal aya meleset. Tuh. Moal aya karena memaksakan diri, betul. Kita lebih memilih makan najis ketimbang lapar. Maning lapar tapi urang bakal seubeuh kana atawa maning ngadahar najis. Maning lapar. Ih, seubeuh lapar ku mata yakin. Matak ngejawabna ieu. Maning ngadahar najis seubeuh atawa maning lapar? Jam moal pae lapar ge. Mana pilihannya? Maning lapar heuranan daripada seubeuh ku najis. Panrama kita urang mah bu, asal Kamis bae ge. Sumpah nasabah. Aya kali aya bunga racung teh saya ber mah pemain ya. Kalau tidak bayar hutang mau ngejual kebon. Kebon enggak sawah. Benar. Ah, panitia ngomong ya, panitia tanpa sadar dengan kemodernan memaksakan diri aing kaya hidup lebih enak sederhana. Benar. Tahu mau bae geus urang hutang hijeum. Naon sababna? Karunya ka ulama, karunya ka kiai gegerungan, ustazah unggal poe dulur. Satiap-tiap nginjam duit, nu narik-narik kana kamanfaatan, maka eta hukumna riba. Sedangkan ar-riba haramun, riba mah mau digaplak-gaplek hukum hage. Asalna riba haram tetap haram. Haram tetap haram. Makan najis kenyang atuh najis. Kurang ibadah gagerungan istighfar barang penting hadirin. Ya Allah ya Rabbi, ampuni dosa saya, maafkan kesalahan saya. Cek Allah. Ya. Aing mah maha suci teu narima kana motor, bersihan heula beuteung dia. Cek Allah. Percuma. Barang penting gagerungan cek mah dihampura ku cek Allah. Doraka sial batin beuteung bersihan beuteung. Sehingga doa urang loba tertolak. Kenapa? Karena isi beuteungna loba barang najis. Pancet Ibnu Ruslan Rajuban wa ta'atun miman haram ayakulu mislul bina fauqa maujin yuj'alu. Ibadah na jelema, ta'at na jelema, dena kadaharana na loba kadaharan anu haram mislul bina fauqa maujin yuj'alu. Itu ibarat nyeun bangunan di luhur cai, masang pondasi di luhur cai bisa? Hah? Bisa Pak?
asup ka asup ka asup henteu karena doman tadi asup berarti orang ibadah berang penting namun beteng aya haraman atuh mah nangtung-nangtung imah terus ganjaran sholat ada haram ku barang haram leungit deui terus ganjaran ngaji kasukan barang haram leungit mah nangtung-nangtung tidak ada di dituna bisa mendirikan pondasi di luhur cai naudzubillah min. Nah, orang jadi tak nyontok kangjeng roh, kangjeng nah, terutama di pemuda, awas pemuda, ini zaman modern, di mana akhlak-akhlak anak muda radikal, terjadi marak warima, gangster. Nah, gangster tak jeng setar. Namun nastar kue. Di mana nurame? Saketinya. Saketi. Olah alam ya teman-teman nyonon gua, tawuran-tawuran. Kakunaan Pak Muda bisa gitu, kerongkang jiwanya dari akidah, dari iman, jauh ke pengajian, jauh ke Allah. Tapi namun Pak Muda dekat dengan ulama, Pak Muda dekat dengan pengajian, Pak Muda dekat dengan masjid, rasa ke cahaya Allah, bakalnya angan di hatena, mual kudu kaposa ke makamah. Benar, Bang Kori merame Pak, setiap toko yang depannya kosmetik, tapi numpalan jana lalaki. Jualan naon eta? Ayo ka dieu. Lamun dina mah kosmetik, bedak, gincu, tapi nu balanna lalaki malulu awe mah teu aya. Budak-budak ngarora. Eta di Tangerang mah teu rame. Koleng kedok dong kosmetik ya. Ternyata dalamnya jualan obat eksemer, eksemer eksimer. Obat jelema edan teh ya. Murah tapi mabok. Hayang mabok, SSC amat teh. Hayang mabok ngaletak teh kotok bisa 2 sendok. Gue tenang gitu bisa mabok nah. Kali mau hanya kali daya-daya. Hah? Insya Allah daya. Alhamdulillah. Ini cuma rame ya tak. Jelama obat, jelama edan di minum kunu cager. Nu edan di hayang cager. Harisnya nu cager minum jelama edan. Pangkatu limbang tak. Awas pemuda. Ulah jauh di pengajian, jangan jauh dari agama. Kenapa? Pabuaran sekarang bukan pabuaran tahun 80-an. Di mana agamis pabuaran? Betul. Anyer sekarang bukan anyer tahun 20-an. Di mana anyer? Agamis orang-orang anyer. Benar? Kita bangga jadi orang Banten, jaga kesejahteraan Banten. Betul. Di Banten mah terkenal. Banten mah dari Jawa, dari mana? Kenapa Banten bisa lebih terkenal? Karena Banten adalah kerajaan bungsu di Nusantara terakhir. Banten, benar. Pertama, mana Demak. Di Demak loba terakhir, makanya ka bungsu mah selalu dikeun. Wali-wali paling terbanyak di Banten. Benar? Rek wali awewena, rek wali lagi di Banten loba. Banten lah mana wali, kudu geus naik tsunami ka mari ka Tangerang. Hadena di dilowo wali ngajagaan. Saha wali? Teu nyaho. Jomor anu nyaho ka wali lamun lain, wali nu kasuh mah wali, wali mah nu bageur ka jelema di nyeri tilok marah, dicarekanan tilok balas dendam. Wali ta geus nembongkeun gagah ibadahna, ka eta wali ngaranna. Yeun nu hadir bapak-bapak ibu-ibu, aya wali ngan teu kanyaho. Setiap perkumpulan mukmin 40 pasti ada salah satu wali abdal. Ayah wali nanti kanya kuan mana buah mun kanya kuan wali waktu di pentas cai gua ke dewan nek nyalon di doakeun we menang bener kanya kuan disumputin ku Allah. Jadi pemuda ini zaman akhir kurang jauh di pengajian jauh di majlis angges pemuda angges mana dampaknya begitu buktina karena jiwana kerongkang jiwana kosong dari pengajian. Naudzubillah min, naudzubillah min, karena jauh di pengajian timbul ngalawan ka indung bab, nanya nyeri ka indung bab. Lamun urang nempo Kangjeng Rasul pamuda, Kangjeng Rasul mah teu nganyarikeun. Bunda Aminah waktu mengandung Kangjeng Rasul walam tajid alaman wala sikolan, henteu gendut beuteungna, henteu beurat bu biasa bae. Bunda Aminah mah yeukeureun ka Kangjeng Nabi biasa bae gitu. Daya tanda-tanda hamil ke nyiram, nyiram apa namanya dia? Ngidam. Ngidam. Ah, orang ngidam Bunda Aminah mah, tapi orang ayah ngidam. Nah putih hayang goreng keyo. Lapar itu. Bawaan orok, bawaan bawaan orok emang gombul angkurakna. Benar, hayang asem-asem baik.
Ya. Oh, tah yang dikerek salaki bener. Dah asem kelekna. Namun pun nu jore ting bating, anak ting bating ngene. Ada bae. Namun pun nu jore be ting bating. Nompo duit soek mati lok ting bating. Itu kan aku lihat soek, ih ting bating. Ini tadi dilapat, bisa dilapat. Dilem. Tilok, tilok ngadenge anu ngidam hayang sholat duha. Ayah di ayah. Cek pamajikan urang teh, aduh kak, kula mah nyes ngecirik bae sungut. Hayang naon? Hayang sholat duha 12 rakaat bae. Hayang anu ngidam kitu ayah. Moal ayah pitayeun bae. Bener baso bae. Aduh baso na sapu rek rek kalapa. Atuh hiji ge teh mang teh RT. Hiji bae teh berikeun baso bom, atuh baso bom teh. Helm. Bener. Datang jeung rasul pamuda teu nganyarikan. Kanjeng Rasul, awas jangan pernah terbersit Rasul dikandung sama dengan kita, beda. Lahirna kanjeng Rasul bayana surah jeung nu eta antara bujal jeung palawangan awe di mana? Wallahu alam. Kenapa beda? Atuh lain Rasul sarua matungarana. Perbedaan pertumbuhan tubuhnya kanjeng Rasul anu bareng sapoe lahir jeung kanjeng Rasul. Eta mah karak sapoe kanjeng Rasul mah sabulan. Makana bongsor urang Arabna. Mun dibandingkan yang orang lain, sama-sama hari Senin, pertumbuhannya lebih cepat Rasul. Ia masa poek, Rasul masa akan-akan sudah 1 bulan perharinya. Perbandingan kanjeng Rasul yang murah. Kasepna kanjeng Rasul, tawaduna kanjeng Rasul, isina kanjeng Rasul, Rasul lalaki, pemimpin. Tapi lamun yang berhadapan yang jelema, jangan pernah beradu mata langsung. Rasul selalu mengalihkan pada lain. Nah, isin kanjeng Rasul. Menelam tangan kawamanat lo yang diharap selalu di belakang sahabat kanjeng Rasul tawadukna kapa muda kanjeng Rasul sifat Rasul yang paling agung dengan nyerikan kainung bapak urang mah coba RT lain, dewan lain, camat lain, kiai tukomo tapi ka emak ka indung banguna benar? Ya lo bayo korban emak ya, korban anak ya sementara lamun nempok kacape emak dibayar kurang kacape mama mual kudu kabayar benar alam dunia digulung diizinkan emas didekahkan untuk ngeganti jasa mama mual bisa kaganti namun sababna jasa orang tua tidak bisa dinilai dengan rupiah hatina dikehargakan kurang sebagai anak untuk membalas baik jasa mama ku akhlak akan menjadikan emas benar muliakan kurang emas. Kadang-kadang orang katulimpong, boga duit, emak mah jok dibere duit, bebene mah ayo pai. Waro bebene waro. Betul. Hmm, waro gajihan bari ka katau. Oh, ka bebene mah. Ayo kita jalan-jalan. Kalau jalan. Mumun kita tawar-tawarkeun ka bebene mah. Ayo. Makan apa? Ketoprak, ketoprak. Biar mengsel kamu ayo. Ka bebene mah. Langsung-langsung. Benar. Ka bebene. Ayo minum-minum. Minum kosong, minum. Jemutan banteng. Ayo minum. Bebene teh tuang nanggul ieu. Para bakor sok ayo kieu. Emak mah menta duit coba ai menta duit 50.000. Dijet ka kuat. Duit bae duit. Ih, emak aja menta. Tangkul sana ge menta. Engko duit bae duit bener. Emak. Tanpa mamah urang moal boga kulit pamuda, tanpa jasa indung urang moal boga moal bisa nanaon. Lamun teu aya jasa peran aktif mamah, betul. Sehingga kusawab capena awewe, capena ibu, nanti pak penghuni pertama ke surga, awewe. Ya, calon-calon surga ya. Amin. Aku amin bu, raguan amat. Lu yakin rumah ini? Iya. Urang mah, bah, dimana boa? Urang mah ditanyaan kene. Siap boga duit menang dimana duit nak? Gawe dikerakat tau setir. Sapoe sabara duit 1 jam umpama 50.000. 1 jam pake ngopi tapi gaji dicokot. Ibu gue laku malaikat. Jadi karam 10.000 di masa 1 jam tetep pake gawe. Pake pura-pura ngisi belum ngerokok. Mak, di pabrik benar. Sekelit seetik. Indung mah mau orang musuh uncang-uncang di surga. Oh mesti ingat kesakti. Ulah-ulah di surga, Pak. Jarak apa kalau ngambil? Halo, milihan batik. Ke Banten, benar. Karena ke Banten saya tinggal di sumur.
Nek naik habis dia sakit kita endik. Di sumur ke kunci tolol. Udah, awe panggilan naik atur abu. Oh, ucang-ucang. Pan atur bisa panggilan awewe. Sabab awe capek ngurus rumah tang. Rumah tang. Metang bagian emak. Medan bagian. Kuning medan kuning. Ngehejen, ngehejen. Bagian bapak atau bagian emak. Namun bapak sok ngehejen. Ngosok nongkot bool. Emak ngehejen. Tuh, pemuda, emak ulang, emak. Bahwa mancan ayah bidan, cenaya dokter, betul. Cenaya, mau bersalin. Nyangkun mau paraji. Nah, torek. Baru mau paraji. Jadi, babuk dan nyilu. Gua ledek, padahal itu. Kok RW ini kok gue bilang kentut bae sih nanti kentut balere handset yang gak sepulang peteri udah gak siun gak ada iPhone nya itu aduh atuh bagi dua amplopi coba etak datang ke imam nah rumah bersalin dan ayah di kamar membahas soal tangkeng. Ayah tangkeng ini ayah. Masa lo baik? Tangkeng mas Sunda. Oh tangkeng, boleh mengisi lo tangkengnya. Kamar, kelima. Jamang ayah jamang? Baju. Kelambi? Oh ayah jamang kayaknya. Lake? Nggak lake. Pira? Pira mau pira. Kurang jauh untuk pira cicing baik. Di sana bolon pira. Nah jauh sana pira ngamuk. Jadi dia mah tuang warung pira. Rongatus nih sebut pira rongatus. Cemara. Bagus lo nyawa mah sebut pira deh. Pira. Kalau kan sabar aja pira. Nah. Takkan mau parah itu. Listrik dan ayah. Nyapanya. Itu kayak lampu telnya. Begitu datang asuk mau parah aja. Lampu kadepa. Mbah koe. Bisi ayana naon kurang iya salah kira ngabat kurang kan ulah juru begitu dia dapat cuma parah salah ngaraga ada praktek di depan letik ya apa ku sabab kuat di orok ngeletikan boleh orok bapak anak kecekal ini jadi tarik cuma parah dia ngalahin orok sapuyo mah orang mah coba pemuda dan mempertaruhkan orang keliteran darah kuma orang dikubar tengah hujan mengoy aduh ayo mah kapok bungsa kali-kali doi jangan juru mah ya ngomong lagi salah bungsa kali-kali doi atau boleh gak juru mah dulu berarti ayo beberapa kali coba ngomong ayo ngomong beberapa kali doi guna gitu ngomong kata ya mah bungsa kali-kali doi sih berarti ayo beberapa kali doi anak kan beko hari mah orang mah abah orang mah ngopi bagi budak gini yang lain anak kain lanjut runtuh tuh anak kain saling bersorangan kain hanya yang gitu dan hanya sing lain kain aku hanya kayak tolong mau orang-orang dan keluar kene baik anak nih masya Allah mak betul bu iya kurang masalah kita buka urusan dan pengen ngepiru kok majikan ngepotin anak kain keluar kalau udah ngapak namun karunya ke pemajikan pemajikan ngehejen ulang ilu ngapan tuan ngehejen dipikir kan karena sayang istri setiap istri mau kuduk itu asal pemajikan no orang itu juga bantuan tarik pulang masa besi benar asal pemajikan dapatnya 10 kali ngehejen pemajikan keluar orok bapaknya keluar kain awas kamu datuk benar mamah kita benar mengpengker ayah nggak kamu lihat terindung mah betul ayo nggak hormat mah pulang nggak meninggal aku sedih cerikan nggak meninggal apa keberhasilanmu yang diraih tanpa jasa mamah mau jadi danawan anak betul bu makanya jangan pernah menghilangkan jasa orang tua kawalat anak kamu nawan terindung mal asup ke surga, jangan ke masuk surga lalakon surga anu kacium 4000 tahun etaku akul wali dayan anak yang pernah menyakiti mamahnya mual kacium, apa itu kene ke surga kawas kamu udah dosa terhadap orang tua tidak nunggu di akhirat dibayar kontan di alam dunia benar? Keramat awal yang menjadi anak mamah kita mah
seandainya saja hukum membolehkan ngalawan, tapi itu menang. Mun menang tema anak ngalawan, abah ngalawan mah, balak pan abah mah. Kau ramai tapi dan ibarat tampilin, duit banget sih rai, ibarat hitam kurang biru di kebun. Beda apa bapak mau benar? Coba mau orang, bapak orang kesal nyarekan ama benar. Sugan emak ngadu ke anak, abah siaga lah ke aing, aing di kebun abah siaga sehingga sakit mama tidak pernah ditularkan terhadap anak. Benar, disukur tu. Mak menawan pipi biru. Oh, mak mantap. No, bawa buku apa nak? Pakai asbak, bawa belakang baik. Nerem belbe, mau minta duit. Tapi beja kan, anak tidak minta diberi kapusin. Bahagia baik ke mama. Tapi orang sebagai anak, jangan pernah merasakan bagaimana sakitnya mama. Disakiti ku abah orang, betul. Ayo, lo beja. Kunaon mak. Aing ku abah sia tuh bisa ngeliat bunga abah sia tuh. Kaya mama ngajar gitu, benar. Disumputkeun. Mama orang ngabelaan beuteung lapar, nu penting anak seumeuh leres Bu. Ngabelaan careh teu tibra, nu penting anak tibra. Dari gangguan-gangguan nyamuk di boborehan, obat nyamuknya bisi hudang. Urang can menta beuteung bisi kaburu lapar, geus tau nu penting susu aya di bibir awak. Ya karunya ke anak benar. Lihat kata mama, bah capek luar biasa mama. Berenuh berat. Renuh kalau mana dibawa, ke pasar dibawa, ke pengajian dibawa, nganter umroh dibawa. Ya Allah, penitipan renuh. Cuma diajar sama ayah, menerima penitipan hamil ayah. Sudah blok dirinya. Nitip tah berapa bulan? 9 bulan. Awas dibawa ke muda. Benar? Digondal gendol ke mana baheula mah urang geus ngisi AWC di kebon. Ngisi di kebon aya jambu urang tarai ditekel jeung anak. Nya, mata ngisi teh samping jadi turunkeun. Geus jawab ngudang-ngudang. Ajar baturna kon ini lian kaina. Bari nyekel jambu teh jeung anak di imah. Abah urang mah ngisi aya jambu atuh bari ngisi di hakana. Mau bebek ai. Jadi pikir dia diusik. Mak ayah mak benar. Yang anak selalu jeng anak. Kita belum pernah merasakan penderitaan seorang mama saat abah orang gawe di Jakarta dua lebaran abah orang tu balik. Yang merengkak goda kawe saja lain balik ke Pabuaran malah balik ke Karawang. Sugan mak orang kau orang ngarasulah tidak. Supaya orang akur jeung anak tetangga, anak gendangan make baju bagus, anak aing kudu make baju bagus. Kita tidak pernah berpikir dari mana mamah dapat uangnya. Betul Ibu? Betul. Ngabelaan hutang pinjeul, ngabelaan ngabohong jeung embung anak dihinakeun. Betul? Betul. Kasih sayang mamah sepanjang masa. Benar Bang Uda. Hayo mumpung kalian muliakan kedua orang tamu. Rasakan aja namun geus meunang ridho dari seorang mamah. Beuh, mulai dari pemulung. Boga sepeda, ridho mama terus ke motor Fiat, terus ke mobil sampai boga perusahaan. Kenapa? Rahmat Allah kenceng ke anak, namun indung gak pernah ridho kasih ada budak. Benar? Ayo maupun ke ayah. Untuk mulai firman, pantas orang sebagai anak tengah puting duit boga, pemajikan sudah tercukupi, datang ke imam mama, gue boleh pakan, ditambah ku istri yang soleha. Istri soleha itu saat suami akan memberikan sesuatu kepada orang tuanya didukung. Nah, kemana kang? Ke imam mama, mama naon bolu sabar akhiri meli salos mak ah. Membanting istri soleha ngarang banting salos benar biji amat dari indung salos mak bawa ke kena keturuban ku bolu pangbeda orang benar kemana kak? Kayu mak mak oh, masih ada tolongan mak yang mantu itu kan jangan itu mama orang benar kita istri soleh aku benar kemana kak nampok mak lah mau duit mawa sabar duit 100 ribu ya tambahan gope 500 ribu kena 100 ribu bikin kamu mak istri soleh apa mun pamajikan ke situ ninggal ulah dikubur pacor di Cirebon bikin 7 patung Krakatau setil. Benar, pantas anak orang kapal tu boleh pakan tengah peting teh, jaga indung iya buknya, mau orang ke sekolah, ke orang tuan mak, peting peting dia ya, sungut mah yang ada harnaon, tanya ke orang, benar,
jokolok mendek metate cenah ge aya rasa teu ngeunah ka pamajikan bener. Heuh anak aing pandikan mah lain anak aing. Anak aing oke di kana. Lamun teu cocoknya anu pas ya kotor ge nu repot. Tanya kurang, hayang ngadahar naon mah? Cek mah urang teh aing mah hayang ngadahar bartabak bangke. Ini tanya kok beres. Coba yang ngadahar martabak bangke. Martabak bangke naon tuh? Kardus satu menang anak siam awak. Martabak bangke. Nah, dia ngerti bisa maca. Bawa kan kurang martabak, bener. Bila perlu juga berubah gak suka kamar. Bus di warung bakar bakna, mata di warung bakna, yang mana di puluk dan apa dia? Kian martabak, benar. Pantas anak betul. Yang paling menyakitkan pemuda nau tu belah mendali. Ima anak mewah, hees nage make AC, beuh keluar kau mana make motor, mobil mewah. Ima indung mah dipipil. Hujan kabocoran, gua ledek sin jalan dia di kota ini kamera ini. Sini nih. Mestu dia kerjakan. Jadi suku ayam sambal, bukan ada gitu. Ia disimpan yang jeger-jeger begitu. Benar. Mana pengorbanan mama? Urang tiris disimpan panas di kipasan. Belum majikan ayah AC betul bu. Nah urang sok saya nak ayo senantun mama. Nung kapan lagi? Oh urang ulit, gimana? Ia segering kat ditanya. Mama hayang jalan-jalan ke mana? Ia setruk mau urang. Muskil baik. Jawab, nggak semereng. Ya, kalau ditanya, mak hayang ke mana, mak? Setruk, musuh tuh ditanya tuh boleh jawab nggak? Menyon-menyon teh, nacai teh pasti. Mak hayang ke mana? Hayang ke carita, konyol udah hayang ke laut. Udah karang ke laut, nak merak gua dibawa mak. Udah karang ke merak, bakal wuli gua dibawa selek wajah yang mayo. Mau darahnya di Madura tolong dibawa ke laut itu nggak sering aku mah senang mau di rumah kering betul bu gercager mak besok kayak cara kemana tidak ada kita OTW mantap non OTW naik motor OTW mengeles nggak tanya kemana itu itu sentral pusat beli cangkir tanawan kutang di si ayah ayo pulang rasakan pemuda awas ini zaman ayah pemuda. Di mana Rasul mengatakan nanti di akhir zaman loba anak nodoraka kaindung bab kaindung bab hiji kedua di akhir zaman jeung Rasul kemah di akhir zaman loba kolot jadi pembantu anak kapan itu terjadi ayeuna pengertian nah lamun otak orang main saat mendengar hadis Rasul kemah di akhir zaman loba anak nodoraka kaindung bapak ya Allah. Sieun amat di hadis Nabi ayat awak aing. Mun aing dikersakeun orang ka kaindung bapa. Bener? Kudu kadinya otak maena. Engke mah di akhir zaman anak nyata sekarang. Baheula mah anak kumaha cokolot lamun ayeuna? Tuh dibahas. Kolot kumaha ce? Kolotna hayang mesantren deun, anakna hayang sakolah. Bener? Kolotna hayang boga minantu santri, anakna hayang ka embos. Geus kumaha embos gendut. Ya, supir tonton gendut. Ya itu bos. Nu botak, kita mau di kemo, kayak ketipas. Benar. Ngkema di akhir zaman, kolot jadi pembantu. Kapan terjadi? Wari. Ya, lo mau pembantu anak ya. Benar, Bu? Pembantu anak, pembantu di mana? Urang boga anak, boga minantu, anak urang gawe, minantu urang gawe. Boga intu, sahan masuk intu. Kolot. Tuh. Kencang hati-hati. Bikang aku ngasuh itu nak puyang merah dan marende. Benar. Haju mana tanah yo eh baik. Cek mana tak kadi cek daripada aku batur. Jai ngomong kolot nak iya. Lumayan besa bulan 700 ribu eh tadi. Di mana? Benar. Pula pemuda. Mama kita belum pernah minta gaji. Kau orang betul bu. Sugan minta gaji. Tah aing selama nguruskan siat tirene datang ke gede sakean. Padahal dibolehkan ku hukum. Mana ku pikir? Mak ya ibu lamun niat urusan kami kelitik kehutangan tagih kuali boleh dilonggaran kupiki niat total ibin boga hutang urang ke mak tahun beli popok 2 kontainer beli bubur umpama 2 kepala desa jumlah kurang ku minum total sekian miliar tagih anak menang kenawa tapi teu aya kolot nu kitu betul
teu aya. Aya keneh mah urang. Hayo senangkan dengan yang apa? Berbakti geus sakit teh lan anak mah. Cenah kula mah candek salat, eta teh lanan sugan ibadah ngabakti diterima ku Allah. Jang abadag cara menuju surga itu, betul. Di samping salat ada anu ngabaktikeun, benar? Dan aku lama Badung kene ngaji gini dan bisa nggak sih ngabakti kene lebih kak kolot, betul ibu. Nah di zaman akhir loba kolot jadi pembantu anak terakhir Kanjeng Rasul ka urang terutama ka awewe nitah maketiung tapi alhamdulillah imanu hadir maketiung ka bege arikmah katanya isu kan di lembur lain mah bu iya lembur naik kondangan aww baskom di tiungan mau baskom hari ini mau baskom nanti di tiungan bingung belum ya hari baskom di tiungan hari sirah awe nanti kurang doa ke yang mudah-mudahan baskom ke surga jangan di tiungan iya tiung yang biasa gantang beratan mana hah? Biasa ganteng kasun te biasa ganteng sapu liter kasun te kasun lamun tiung ayah saganteng berarti beratan tiung ya te tiung eh paling sabar milih sih te kasun tiung benar jadi lo bakennya anu can bisa nyun tiung lo bak loh laku teh cungi sini sini lembur baik buah nah maketi maketi maketiung ibu namun reka mamana rekondangan maketiung ke pasar maketiung ke pengajian maketiung nganterkan anak ke sekolahan maketiung maketiung baik maketiung baik belum pakai baju makan rok maketi adapun eta di imah pulah maketiung di imah nek nah dia maketiung kok kanolun ustazah lain udah berogok udah berogok ulah bila perlu di imam makai kutang gajin tangku harusan ya tuh udah kemana ya bener nyuduh mie itu kan nanti harapnya tak kompor gas nyamber gak cukup Jepang kan cukup Jepang gak cukup Jepang bas oh bisa nyamber ya terbaya gitu baik nonton TV itu kan gak semen remote ngomel apa itu ya bener beritnya kasut terjadi cianan pada lelana paling mel gak kalau ngebangku jok meong gak ada bodelan kan ya bodelan tirbon kan ya di mama ulama keti ulama keti lamun maket juga mereka mana awas perawan lamun awewe keluar tidak tutup aurat satu helai rambut 100 malaikat ngalaknat eta awe bahkan kita bapak kena dampaknya lamun salakina ngarebonding buk salakina bapak majikana ibadah puluhan tahun pemajikana kana raka narik salakina cek pemajikan munah bae tangkurak dia ka surga aing direboning ku dia aing yo teu ngarti aing ka neraka namun teu jeung tangkurak dia cek pemajikan pak mantep kan eta lain pula ngomong pani iya nya ayo pan kena kabeh ieu bingung marana aing sedangkan panitia anak aing umpama benar karasa teh awas teh sebab wanita terhormat barang terhormat rapih kumpul benar terhormat berarti ayah hargaan kadu-kadu lah kadu murah mesin goretak di jalan mau kadu mahal kok mau montong mah dibungkus ya beli jauh kulkas nah ep ya mahal kan atau kadu murah mah gitu kadu murah iya mesin goretak di jalan menendok mereka penasaran sambuan tuh lah dicium sengit ente kurang mantap nyium boleh kurang mantap mau boleh dicolok kadu-kadu atau lagi itu di jalan jasaan helang bener cium kurang mantap colok kayak nunggah sama dibungkus jadi sih dibungkus tuh kok mau gelis ke sium agar ulis gelis kulit putih pakai tiung putih pokoknya sama tukang wajah salah jalan dan pokoknya tapi gelis sih bener kulit putih tiung putih baju putih anrok
putih bu putih ini benar terhormat benar padahal ibu bapak makhluk Allah sebelum Rasul dilahirkan adalah awewe yang paling hina yang paling loba dilecehkan paling loba dibantai awewe bu mensadar mah menggoga anak awewe dibantai hirup-hirup lahir anak awewe dipandam hirup-hirup bahasa nah yang naon goga anak awewe kita kerja manjahiliyah tapi setelah Rasul dilahirkan bapak-bapak turun darajatna awewe jadi terhormat mulia awewe benar sajumlah mulia na awewe terhormat na awewe diabadikan ku Allah di Al-Quran surat An-Nisa ayat surat Ar-Rijal Jakarta ya Jakarta ibu kota ya ibu kota non Indonesia ngomongan Jakarta non disebutna ibu kota ada yang bapak kota jawab orang tuh tahu total letik aratil non disebutna Indung Kesang ada yang bapak Kesang kota orang kemenangaran kangawihan ngawihan anak emak dihelakkan Indungnya Indung Indung kepala tuh Indung mulia lo katanya lagu bapak bapak hulu kalapa Indung dihelakkan betul nah guys awal mata terhormat jaga kehormatan dengan apa dengan menutup aur aur aurat terakhir di Kanjeng Nabi ya Kanjeng Nabi alaika di sholat hati-hati sholat ulah wani-wani ninggalkan ninggalkan sebab sholat gak bedakan mana kafir mana mukmin. Sholat gak bedakan mana kafir mana Islam Islam mah sholat kafir mah tegas lamun urang dia ayah nocan sholat ketang arana Islam kafir buka pagawean kos kafir ahok sholat ahok naon sababna kafir lain Islam geus lamun urang dia henteu sholat eta okos nah pagawean kos ahok lain kafir henteu Islam di mana mah sholat ngabedakeun mana kafir mana Islam sebab sholat wajib kanu cageur nu edan mah teu wajib nu edan mah teu sholat teu doraka lamun nu cageur doraka benar geus lamun urang dia encan daek sholat eta ngaranna jelema jelema edan bapana teu sholat berarti jelema pamajikanna teu sholat berarti pamajikanna jelema anakna teu sholat berarti jelema minantu teu sholat berarti jelema berarti eta mah keluarga besar aya di dieu keluarga besar edan aya teu kudu marah bener nangtarak bae di imah balik di dieu tilok manggih mah edan maghrib aing teh maghrib kuat edan aing dieu bisa kitu bae geus bener salat ngabedakeun Islam jeung kafir ibadah ngabedakeun binatang jeung manusia bener ngaji ngabedakeun mana binatang mana manusia make tiung ngabedakeun mana binatang mana manusia berakhlak baik mana binatang mana manusia mun eueuh ibadah pak ibu naon bedana ulah jeung embe karua bener embe aya nu bikang aya nu lalaki urang ge embe ngajuruh teu bikang urang heuna bener embe nyatuan teu urang parang dahar embe ka kandang urang ka imah mun eueuh ibadah karua ge jeung embe bener ayam be make tiung ayo ayam be asup ka majelis salim pak berarti lamun di dina poe pengajian teh ngaradi eta ngaranna ieu sakitu bae lamun aya bapa-bapa poe pengajian teh ngaji eta ngaranna be badot ngaranna embe ta makana ibadah ngabedakeun mana manusia mana binatang kurang mah manusia mung disebut binatang berarti kudu ibadah wow bisawab sakitu anu kapiatur kurang leuwih nah nyuwun maaf sareng dimaklum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.